dari muda kepingin haji nggak bisa sampai ini tua baru ya bisa Allah. Alhamdulillah. Ya, baru bisa. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Bu. Baru ini ya Bu. Iya, sekarang Allah kabulkan ya Bu. Masya Allah. Satu kampung. Oh, satu kampung, masya Allah, tabarakallah. Satu wiritan. Oh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwab rahmatak wa maghfiratak wa adkhilni fiha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan apapun. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah sahabatku. Di sini kita disambut dengan air zam-zam ya, masya Allah, tabarakallah. Sejuk banget, untuk aroma bau di dalam Masjidil Haram ini sangat wangi banget, masya Allah. Ini sekarang ini sudah ada di dalam karena sekarang ini ada renovasi juga di dalam Masjidil Haram ya, seperti yang di pagar-pagar seperti ini. Lihat sahabatku, banyak jemaah yang tidak tahu ya, kalau duduk seperti itu di bukan tempatnya itu bakalan diusir. Sahabatku, banyak sekali orang-orang yang bingung ketika sudah sampai di dalam Masjidil Haram mau milih tempat untuk musola ya. Sahabatku, banyak sekali para jemaah yang tidak mengetahui tempat yang nyaman ya di dalam Masjidil Haram ini. Seperti di sini ada ibu-ibu dari tadi udah cari sana sini ya tempat untuk sholat, takut diusir-usir katanya. Coba aku tanyakan supaya saya arahin ya tempat yang nyaman dan aman gitu. Bu, cari tempat sholat, cari tempat sholat. Di sini memang ini bukan tempat sholat ini. Ini masih jalan, nanti diusir kembali. Oh. Di sini aja Bu, ayo tuh di sana yuk, ke sana tempatnya wanita ada. Ayo. Ya udah. Aku juga mau sholat ke sana yuk. Ini di sini juga masih nantinya diubrak kembali ya. Karena sekarang masih sore, masih belum mendekat. Iya, sekarang belum mendekat waktu sholat maghrib. Di sini nanti bakalan diubrak lagi ini. Ya, abdicek. Ini kesini. Tuh suruh keluar semua kan? Tuh suruh keluar semuanya. Karena banyak sekali jemaah yang tidak tahu ya keberadaan tempat yang aman. Enggak, nih di sini nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke sini, Bu. Ini alhamdulillah saya sudah sampai sini di depan pelang Bab Malik Abdullah ya. Ada tempat di belakang, ada juga di sini. Kalau di sini takut diusir, bisa di belakang dulu. Yang sudah ada pagar seperti ini nih, pagar Quran-Quran seperti ini. Ibu, Bu, ini kalau di sini kan kemungkinan masih nantinya mau diusir ya. Ibu mau duduk di sini dulu kan bisa? Iya, duduk situ aja. Iya, di sini kan udah pasti ya, tidak diusir. Udah banyak sajadah-sajadah yang tergerak, digelar tuh. Iya, di situ tuh ada sajadah. Iya. Terima kasih ya, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Kalau diusir lagi sana kembali diusir. Kalau di sini kan enggak, ya enggak bakalan diusir, wes. Ya. Dari mana? Kami dari Medan. Medan, masya Allah. Ya, alhamdulillah di sini ya. Nanti kan pulangnya kan ke sana ya. Pintu King Abdul Aziz. Iya. Saya mau salat dulu di sini. Ke depan. Nah, paling depan apa mau di sana tuh? Sini aja. Iya, nanti kan ini di depan juga diperbolehkan ya, tapi takutnya kan nanti diusir lagi. Kalau di sini kan enggak bakalan diusir. Iya. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya udah sahabatku, saya mau salat dulu. Saya dari Jawa Barat, iya. Masya Allah, Ibu udah berapa hari di sini? Udah 2 hari kita. Oh, di sini. Iya. Udah 2 malam. Baru 2 malam. Dari Padang. Dari Rantau Medan. Oh, dari Medan. Terus kami ke Bandar Medan, terus kami Kuala Lumpur. Oh, Masya Allah. Dari Kuala Lumpur, baru kami terbang kemari. Oh, Masya Allah, jadi langsung Mekah ya? Iya. Dari Indonesia. Langsung gua malamnya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini hari free. Orang 7 mau sholat isya, sholat asar. Oh iya. Di sana kan. Di luar tadi itu. Jalan sana penuh diusir. Kami mau sampai isya. Oh iya, kepengen sampai isya. Oh, Masya Allah. Jadi tadi itu berapa orang? 7. Masya Allah. Dengan ibu siapa namanya, Ma? Aku ibu Tika. Tika, ibu namanya? Iya. Ibu? Fatimah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana nih, Bu, umroh perdana sekarang? Masya Allah. Umroh pertama. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Udah di sini aja, kenapa kok sampai jauh? Kelepon anaknya. Oh iya. Mama anaknya. Oh, Masya Allah. Jadi gimana nih, Bu, setelah kemarin kan bulan haji ya, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ini termasuknya kan seperti ibu kan umroh perdana ya. Melihat situasi saat ini masih renggang ya. Di Masjidil Haram gitu, di dekat Ka'bah juga bisa merasakan semalam juga ya. Iya, tadi kan udah apa gitu. Iya, jadi renggang juga ya suasananya ya, enggak padat, Masya Allah. Juga tadi. Oh, padat tapi enggak sepadat kemarin, Bu. Kemarin, ya. Alhamdulillah kemarin waktu haji. Iya, kalau asar kayak gini ya. Jadi kemarin itu ibu melaksanakan umroh. Iya. Kami sampai malam jam 8. Umrah wajib. Jam 8 terus langsung kami jam 10 kami di sini. Oh, insyaallah. Sampai hotel. Oh, Masya Allah. Inilah makan. Iya. Jam 1 kami sampai hotel, udah siap tawaf. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Senang? Senang. Senang kali. Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah tahun depan bisa kemari lagi. Amin. Masya Allah. Ya Allah. Bisa disampaikan untuk keluarga dan yang menonton. Bisa. Silahkan sampaikan untuk yang menonton atau keluarga. Didoakan dari sini, gitu. Semoga Allah. Ya, kami udah sampai sini. Terima kasih pada Allah. Mudah-mudahan kamu
ketemu yang di sana, kami doain yeah. bisa kemari. Amin. 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 Semoga Allah kabulkan ya Bu ya. Yeah, amin. Insya Allah. Untuk Ibu ada yang mau disampaikan untuk anaknya ya, atau kalau bisa nanti kan anak-anak kami bisa menyusul kemari. Amin. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi ini Ibu sangat bersyukur sekali ya bisa sampai di kedua tanah suci ya. Iya semua orang. Nangis kami ya Allah dari muda kepingin haji nggak bisa sampai ini udah tua baru ya bisa Allah. Alhamdulillah. Ya, baru bisa. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Bu. Iya sekarang Allah kabulkan ya Bu. Masya Allah. Masya Allah. Satu kampung. Oh satu kampung, masya Allah, tabarakallah. Satu wiritan. Oh alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Boleh Bu, mohon maaf tanya berapa juta sih Ibu kesini sampai di sini? 30, ongkosnya 30 juta. Habis semuanya kami sama ini itu 40 lah kami. Alhamdulillah, masya Allah. Paket berapa hari? Paket berapa hari? Paket 15 hari. 15 hari. 15? 13. Oh 13, alhamdulillah. Jadi 8 hari lagi di sini. Masya Allah, semoga menjadi umroh yang mabrur. Amin. Insya Allah. Amin, ya Allah. Semoga Allah segerakan kembali untuk bisa sampai di sini ya. Amin. Insya Allah dengan anak cucu. Semoga yang tidak mampu juga Allah mampukan. Amin. Ya Bu ya. Insya Allah. Kami orang bodoh. Enggak, alhamdulillah. Insya Allah di mata Amin. Allah kita sama ya Bu ya. Amin. Insya Allah. Masya Allah. Ibu jadi sangat terkesan sekali ya melihat Ka'bah secara langsung. Makanya ya. Kalau kami nggak sholat di sini rugi. Oh iya. Jadi sekarang kan udah tahu ya tempatnya ya. Yang kalau kepengen kesini itu harus lebih awal datangnya ya Bu ya. Iya tadi memang terlambat tunggu-tungguan tadi. Oh ya lain kali kalau udah mau 1 jam menjelang adzan itu harus kita siap. Ya. Iya, jadi kita kepengen sholat di pelataran Ka'bah, gitu. Seperti sekarang ini kan kita masih diperbolehkan masuk di luar ya. Kalau terlambat itu nanti sudah ditutup di pagar. Yang penting ibu tahu patokan, tahu jalan keluarnya, pintunya pintu apa ya? Insya Allah ya Bu. ID card juga jangan sampai lupa. Jangan ID card yang dikalung. Jangan sampai ditinggal, iya. Jangan sampai ditinggal karena itu nyawa kita ya. Di sini. Ya, semoga saja untuk ibu besok lagi bisa kesini lagi tempat ini ya. Karena banyak tempat juga Bu di sini itu, tapi tidak semua tempat diperbolehkan seperti sekarang ini. Di sini boleh ini, terus di sana lagi sampingnya boleh. Pokoknya di area depan pancuran ya, depan pancuran dan depan pintu Ka'bah, sampingnya pintu Ka'bah. Itu kayak ya, kan dari kita capek. Hotelnya namanya hotel apa? Di wilayah mana? Dari WC 3 apa WC 6? WC 3. Oh, dari WC 3. Terus tanjakan. Iya. Ada tanjakan. Ya udah tahu ya, udah tahu. Ya udah berarti dari WC 3 ya, udah enggak usah Bu. Udah tahu. Kok mana apa gitu? Dikalungin aja karena ini kadang mau jatuh. Oh iya masya Allah. Oh iya tahu iya deket hotel Makarim ya. Masya Allah tabarakallah. Kami gini aja nggak berani dilepas. Jadi alhamdulillah ibu Allah kabulkan ya bisa Amin. Sampai di sini masya Allah tabarakallah. Semoga ini bukan yang terakhir kali ya kesini. Pertama kali antur sampai 3 kali 2 kali. Iya. Semoga seterusnya Allah bisa dipanggil insya Allah kembali kesini ya. Semoga apapun hajat-hajat ibu Allah kabulkan. Amin. Semoga sampai saat ini belum bisa haji, Allah segerakan untuk bisa berhaji ya. Amin itulah mohon kami. Allah, amin. Alhamdulillah. Bisa lagi plus. Iya. Sepulang dari umroh ini kami dipanggil haji. Amin ya Allah. Udah daftar? Belum. Cuman itulah mau daftar lagi. Nanti pulang dari sini baru kami. Insya Allah ya Bu. Insya Allah Allah mampukan diberikan rezeki yang melimpah ruah ya. Berkah Amin, insya Allah. Masya Allah tabarakallah. Oke Ibu terima kasih banyak ya. Saya mau ke sana. Iya. Mau ke depan. Semoga insya Allah kita bisa berjumpa ya. Amin. Nanti Ibu bisa melihat tayangannya ya. Di YouTube-nya Umi Muhammad ya. Umi Muhammad. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Umi. Gaya, sami-sami. Sama-sama. Salam buat ibunya tuh. Lagi asik ngobrol. Sama anaknya.
namanya belum pernah sekali dia nanya telepon. Iya, masya Allah, alhamdulillah. Ya udah Bu, selamat beribadah. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah sahabatku, jadi ibunya sudah duduk di area yang aman ya, masya Allah tabarakallah. Seperti yang sudah saya perlihatkan untuk sahabat-sahabati, disinilah tempat yang aman, yang dipagar ya, masya Allah. Sebenarnya di sini juga sudah termasuk aman, tetapi terkadang nanti diusir kembali ya. Ya, semoga saja untuk para jemaah yang ada di sini nggak diusir kembali, karena nantinya ini tempat yang enak kayak gitu ya. Karena depan Ka'bah sekali gitu, nyaman pokoknya. Oke, sahabatku, jadi banyak sekali ya para jemaah yang datang ke sini itu tidak tahu tempat-tempat musola yang sekiranya tidak diusir-usir dan tidak diubrak-ubrak ya. Mungkin cukup sampai di sini videonya sahabatku, karena Umi mau melaksanakan tawaf sunat ya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Ma'assalamah. Nasyafakum bukhair. Jangan lupa subscribe.